serius. Sekeluarga gue tuh ngefans banget sama dia. Iya, jadi gue bilang ini berkah banget buat gue, senang banget lah. Lagi ada apa nih, Jak, kalau gue tahu? Hari ini hari yang unik dan menyenangkan. Gue lagi bikin video klip baru, single baru gue, Jodoh Yang Kutunggu, bersama Raffi Ahmad, Dimas Ramadan, senang banget. Dia lagi viral banget, dikenal banyak orang, dan dia jadi bintang video klip gue. Inilah Dimas Ramadan. Gimana sih pemilihan untuk seorang... Gue juga kaget sih dari Rizna Oris, produser gue, tiba-tiba dibilang bintang video klip lo ya Dimas Ramadan yang lagi viral. Serius, sekeluarga gue tuh ngefans banget sama dia. Iya, jadi gue bilang ini berkah banget buat gue, senang banget lah Dimas Ramadan bisa jadi bagian video klip gue senang banget. Anaknya baik banget, humble. Dan kebetulan juga background gue sama kayak tadi ya, dia jualan bakso. Dan gue waktu di bakso ikan ya, bakso ikan. Gue waktu itu SMP gue jual jadi ini sih cuci piring sama yang nyediain baksonya. Tetangga yang jualan bakso gue yang kerja di situ. Jadi sama lah perjuangan gue gitu. Jadi gue ngeliat waktu dulu gue nya. Dim, kan lu kalau boleh tahu lu udah lama banget ya nggak produksi lagu lah, singa segala macam, sekarang juga video klip. Gimana rasanya? Ini kayak apa ya? Gue kayak... Flashback ya? Ada kayak... kelakuk juga, maksudnya kayak ada-ada kayak... Masih... Ini beneran sih gue bikin video klip lagi gitu. Karena udah sekian lama gue gak bikin video klip. Ada single baru lagi. Ditambah ada yang bintang video klipnya. Udah seneng banget dah, udah. Gimana buat Dimas bisa jadi bintang di video klipnya seorang Riga Abbas yang dulu Butiran Debu tuh sangat terkenal? Jelas senang banget sih, soalnya kan ini pertama kalinya ya, pertama kali diundang langsung ini apa, jadi bintang video klip Mas Riga. Ini debut pertamanya ya, sebagai pertamanya. Bintang video klip? Ya, bisa gitu. Apa? Canggung-canggung gimana iya, gitu. Sama kayak gue deh, baru juga. Iya, baru. Serba baru. Iya, benar. Tapi pernah tahu gak lagunya Riga Abbas? Yang Butiran Debu ya? Iya. Pernah dengar. Cuman bukan zamannya dulu sih, masih dia kayak masih SD kayaknya. Iya, dia udah tua banget. Iya. Belum tahu juga siapa penyanyinya, pengen cuma dengerin lagunya doang. Sekarang ya tiba-tiba ngeluarin single baru. Terus saya juga rasa terhormat diundang jadi ininya apa bintang video klip ya, model video klipnya ya. Kebetulan juga Jodoh Yang Kutunggu judul gua single gua. Judul gimana nih Pak? Jodoh Yang Kutunggu. Kebetulan saya juga belum dapet. Kasihan jodoh belum ketemu sama saya.